Selamat siang dan salam sejahtera bagi Anda, para pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh berkat dan damai sejahtera. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali di ruang Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Suatu program yang akan menambah kecintaan serta wawasan tentang iman kekatolikan kita. Para pemirsa yang terkasih, fokus pastoral Keuskupan Agung Medan di tahun 2023 ini adalah tentang persekutuan. Dengan beragamnya budaya, suku, dan juga etnis yang ada di wilayah Keuskupan Agung Medan, bagaimana gereja dapat berjalan bersama untuk membangun persekutuan. Secara khusus, bagi umat kita yang berasal dari etnis Tionghoa, yang dalam minggu ini akan merayakan Tahun Baru Imlek. Maka bersama saya Nova Florentina, selama satu jam ke depan kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu melepaskan sikap sukuisme dan menjadi penjala manusia. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita dengarkan lebih dahulu satu buah lagu yang berjudul How Great Thou Art yang akan dibawakan oleh Hindra Visserlingga bersama Gio Ginting. Selamat menyaksikan. My God, when I know some wonder, consider all the works thy hands have made. I see the star, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua. Segala bintang halintar di angkasa, tanda bukti agungmu di dunia. Kepadamu jiwaku
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, patut kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan, berkat yang kami terima sampai sore hari ini, sehingga kami bisa kembali menghadap Engkau bersama umat beriman dalam mimbar agama Katolik. Tuhan, sungguh tepat apa yang dinyanyikan oleh saudara kami dalam nyanyian pembukaan, bahwa Engkau begitu besar, begitu agung karena kebaikan-Mu yang tak terkira. Ketika kami hendak mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya, ketika Tuhan Yesus Putra-Mu memilih para rasul-Nya dan mengutus mereka sebagai penjala manusia, kami pun ingin membuka hati kami menjadi murid-murid-Nya dan ikut serta di dalam karya penyelamatan-Mu sebagai penjala manusia. Terimalah ucapan syukur kami dan terimalah niat-niat baik kami. Semua kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 22. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Saya hendak memulai renungan Injil kita hari ini diambil dari hari Minggu biasa ketiga. Saya mulai dengan sebuah cerita konkret. Kita baru saja disuguhkan oleh tontonan yang sangat menarik perhatian dunia, yaitu Piala Dunia di Qatar. Dan di aula gereja kami, Kristus Raja, kami pun tidak ketinggalan nobar, nonton bareng. Ada layar besar di aula, dan kami dibagi dua,
siapa pendukung Prancis, siapa pendukung Argentina. Lalu pun ada benderanya masing-masing. Jadi ketika gol terjadi, maka para pendukung bersorak-sorai dan bahkan saling meledek ke grup lawan. Sangat seru waktu itu. Ya. Kebetulan saya pendukung Argentina dan tim favorit saya yang menang. Saudara-saudari, ternyata ada kisah juga tentang Tuhan Yesus yang menonton pertandingan sepak bola. Ketika itu pertandingan antara klub Yahudi dan klub Samaria. Seperti kami, mereka pun dibagi dua. Ada gol, tentu saja mereka bersorak-sorai dan mungkin juga saling meledek. Ketika Yahudi memasukkan bola ke kandang Samaria, Yahudi bersorak-sorai. Ketika Samaria memasukkan bola ke kandang atau ke gawang Yahudi, maka Samaria bersorak-sorai. Tetapi mereka heran bahwa Tuhan Yesus ketika itu bola masuk entah ke gawang mana, Tuhan Yesus bersorak-sorai, berlompat-lompatan kegembiraan, begitu senangnya melihat bola itu masuk. Lalu mulailah ada orang yang menepuk pundak. Tuhan, sebetulnya engkau ini pendukung klub yang mana? Ketika Yahudi kebobolan, engkau bersorak. Ketika Samaria kebobolan, engkau juga bersorak. Yesus dengan tersenyum menjawab, aku mendukung kedua klub tersebut. Aku melihat orang lebih penting daripada juara. Aku melihat manusia lebih penting dari pengkotak-kotakan suku. Itulah Tuhan kita, saudara-saudari. Dia rupanya tidak sama dengan cara berpikir kita. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus meninggalkan kaumnya, meninggalkan sukunya sendiri, suku yang dianggap terpilih dan suci itu, dia malah pergi ke daerah Zebulon dan Naftali yang dianggap asing dan kafir oleh kaum Yahudi. Tentu tindakan ini sukar untuk dipahami oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, sebab mereka sedemikian picik dan sombong. Yesus mendobrak semua sistem pengkotak-kotakan manusia. Kedatangan dan ajarannya yang amat universal, dia nyatakan dengan gamblang bahwa dia datang untuk mewartakan kerajaan Allah bagi segala bangsa. Saudara-saudari terkasih, itulah satu renungan yang bisa kita petik dari Injil hari ini. Lalu renungan yang kedua adalah ketika kita melihat Yesus yang baru saja dibaptis oleh Yohanes mulai mengajar dan memanggil murid-murid pertamanya. Dia tidak bekerja secara muluk. Dia mulai di daerah, di kampungnya Nazaret, tetapi juga di kota yang lebih besar, yang tentu saja adalah asing bagi dia, yaitu Zebulon dan Naftali. Pesan Injil hari ini jelas bahwa Yesus ketika memilih murid-muridnya yang pertama, bukan dari kampungnya sendiri, melainkan dari daerah lain. Di sini kita mengerti bagaimana Yesus melintas batas suku. Dan
Dia memilih bukan orang besar, melainkan orang-orang kecil, yaitu para nelayan. Tetapi saudara-saudari, jangan pernah merendahkan nelayan. Karena di dalam diri mereka, begitu banyak keutamaan yang bisa kita dapat. Nelayan, pertama, adalah pekerja keras. Mereka setiap hari harus bekerja. Kalau tidak, mereka tidak dapat makan. Kalau tidak menangkap ikan, mereka tidak ada rejeki untuk hari itu. Mereka bekerja keras. Dan berikut adalah bahwa nelayan itu adalah orang-orang yang sabar dan teliti. Ikan harus dicari dengan menangkap tanda-tanda yang ada, yaitu burung-burung yang ada di sekitar danau. Itulah pertanda mereka bisa mendapati ikan. Jadi kesabaran, ketelitian, dan juga keberanian untuk mengambil resiko, itulah kualitas yang diperlukan oleh orang-orang yang ingin melayani Yesus. Saudara-saudari, mari kita dengarkan lagu berikutnya yang berjudul Tuhanlah Gembala. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbingku ke padang rumput hijau, dekat air tenang teduh. Tuhanlah gembalaku yang menyegarkan jiwaku. Daku dituntunnya ke jalan kebenaran karena kasih Tuhanku. Ku tak takut lembah kekelaman, Tuhanku besertaku. Gada serta tongkat Tuhan memberikan daku penghiburan. Kebajikan kemurahan Tuhanku akan mengikuti daku seumur hidup, serta sepanjang waktu ku memuji Tuhanku. Tuhanlah gembalaku, daku tiada gentar. Gada dan tongkat Tuhanku penghiburan yang besar. Tuhanlah gembalaku, daku tiada gentar. Gada dan tongkat Tuhanku penghiburan yang besar. Penghiburan yang besar, penghiburan yang besar. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbingku ke padang rumput hijau, dekat air tenang teduh.
Allah gembalaku, daku tiada gentar. Gada dan tongkat Tuhanku, penghiburan yang besar. Tuhanlah gembalaku, daku tiada gentar. Gada dan tongkat Tuhanku, penghiburan yang besar. Penghiburan yang besar. Penghiburan yang besar. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbingku ke padang rumput hijau, dekat air tenang teduh. Tuhanku gembalaku. Ya, sungguh lagu yang sungguh merdu dan indah sekali. Pemirsa yang terkasih, masih bersama saya Nova Florentina. Kita kembali lagi dalam tema kita hari ini, yaitu melepaskan sikap suikuisme dan menjadi penjala manusia. Untuk itu telah hadir bersama kita di studio, yaitu Reverendus Pater Joseph Yuki Hartandi CDD, atau yang biasa disapa dengan Romo Yuki. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Kanova. Iya, apa kabar ya hari baik, ini? Baik. Baik ya. Terima kasih. Jadi para pemirsa, beliau tidak asing lagi di Yayasan Pendidikan Katolik Don Bosco karena Romo Yuki adalah Ketua Yayasan YPK Don Bosco di Keuskupan Agung Medan. Benar ya, Romo? Iya. Mungkin boleh perkenalan, Romo. Tak kenal maka tak sayang ini ya. Maka boleh Romo, kesibukannya sehari-hari tinggal di mana, lalu aktivitasnya ya, seperti baik. Apa, Romo? Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul. Jadi Kak Nova tadi benar, ya. Nama saya Joseph Yuki Hartandi, CDD. Saya tinggal di Paroki Kristus Raja Medan sebagai vikaris parokial. Lalu Agustus kemarin saya diminta oleh Bapak Uskup juga merangkap sebagai Ketua Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco, KAM. Jadi di satu sisi saya di paroki sebagai vikaris, lalu sisi lain saya juga mengurus ya, yayasan. Iya, ya, baik. Lalu Romo dari CDD, mungkin bisa cerita sedikit, CDD itu kepanjangannya apa, Romo? Lalu bagaimana ya, spiritualitas dari CDD sendiri di Keuskupan Agung Medan? Ya, CDD itu dalam bahasa Latin Congregatio Discipulorum Domini, artinya kongregasi murid-murid Tuhan. Okay. Kongregasi kami ini didirikan, ini cukup unik, oleh Kardinal Celso Costantini, seorang Italia, tapi didirikan di Xianhua, di Cina. Karena waktu itu Bapak Kardinal melihat bahwa orang-orang Cina di sana hanya bisa diselamatkan oleh putra-putra mereka, ya, jadi oleh imam-imam pribumi. Itulah kongregasi ini didirikan, tapi kemudian ternyata berkembang juga sampai di Indonesia. Dan spiritualitas kami berdasarkan Injil Lukas bab 10, Yesus mengutus 70 murid. Nah, itulah makanya diambil murid-murid. Itu bukan dari 12 rasul, tapi 70 murid. Itulah murid-murid Tuhan. Untuk mendahuluinya, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Itulah kami. Dan di dalam konstitusi, kami melayani paroki,
kami mengasuh pendidikan di sekolah-sekolah, dan kami juga punya perhatian terhadap orang-orang sakit. Okay. Ya. Di sini juga bukan sakit fisik, tapi sakit rohani. Rohani juga ada, ya, Romo, ya? Makanya ada rumah-rumah retret yang dimiliki oleh CDD. Ya. Baik. Jadi semakin kenal ya para pemirsa, dan saya juga baru tahu Romo, ternyata kongregasi CDD ini justru didirikan di Cina. Cina ya, di Cina. Luar biasa. Ya. Baik, terkait dengan tema kita pada hari ini Romo, mungkin ya, dari renungan dan Injil yang kita baru bacakan, ya, mungkin ada yang mau Romo sampaikan ya kepada para pemirsa dulu. Baik, kebetulan. Jadi tadi karena diseling oleh lagu, saya harus menyampaikan penutup khotbah, ya. Begini, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus memanggil para muridnya yang pertama di Galilea. Itu yang kita dengar dari Injil hari ini. Dia juga memanggil kita. Dia juga ingin kita menjadi penjala-penjala manusia, seperti dia memilih para muridnya di sana. Dia juga ingin kita menarik banyak orang untuk diselamatkan dan hidup bersama dia. Dan dia menunggu jawaban kita, menunggu kesediaan kita, dan menunggu keterbukaan hati kita. Semoga kita langsung menjawab seperti para murid pertama di Galilea. Itu. Closing dari khotbah atau renungan singkat tadi. Oke, baik, terima kasih Romo. Lalu Romo, ini kebetulan kan dalam minggu ini umat kita yang Tionghoa akan merayakan perayaan Tahun Baru Imlek. Ya. Ya. Lalu kira-kira kaitannya dengan nasihat Injil yang baru saja Romo sampaikan, apa kaitannya dengan perayaan Imlek ini Romo? Ah, ini tepat sekali. Semangat Tuhan Yesus di dalam renungan hari ini, di Minggu Biasa ketiga, ketika dia meninggalkan sukuismenya. Dia meninggalkan daerahnya, dia memilih Zebulon dan Naftali, daerah di luar tanah airnya, untuk menjadi daerah misinya yang pertama. Ternyata Yesus sama sekali tidak anti dengan perbedaan suku dan ras. Dia malah berbaur dengan mereka. Kita pun yang adalah gereja, yang di dalamnya terdapat berbagai suku, berbagai ras, golongan, hendaknya memiliki semangat yang sama. Tinggalkan semangat sukuisme yang bersifat negatif tentu saja. Dan mari kita mampu untuk melihat nilai-nilai baik, nilai-nilai luhur di dalam budaya saudara kita, khususnya kali ini saudara kita yang beretnis Tionghoa atau berdarah Tionghoa. Oke, ya, baik sekali. Lalu itu makanya kenapa Yesus memilih untuk justru mengawali misinya itu pergi ke tanah Zebulon dan Naftali yang notabene itu daerah yang asing, asing bagi dia. Jadi pesan itu yang ingin disampaikan oleh Yesus sendiri kepada kita. Iya, iya. Baik, terkait lagi kepada Imlek ini Romo. Romo asli juga Tionghoa ya, nih Romo? Iya, saya berdarah Tionghoa. Oh, Romo juga asli ternyata. Mungkin Romo bisa sharing ke kita ini. Bagaimana Imlek ini bagi Romo sendiri, lalu di dalam keluarga ketika mungkin Romo masih kecil ya. Lalu setelah menjadi Romo, apakah juga masih merayakan Imlek, Romo? Tentu. Jadi saya itu saat-saat yang paling indah waktu kita kecil adalah Imlek. Apa yang diingat? Angpaunya. Angpaunya ya. Benar-benar. Kita ketuk-ketuk rumah tetangga tanpa malu ya untuk dapat angpau. Tadi, ya. Dan mereka memberi dengan sukacita. Tapi ketika kita sudah dewasa, ya berbalik. Memberi. Kita harus memberi kepada orang tua. Itu pasti saya lakukan, tapi sayang jadi 2 tahun lalu ibu saya sudah meninggal. Oh. Jadi
tidak ada lagi tempat untuk saya datang, bersujud, dan memberi angpau. Kalau ada, pasti saya lakukan. Oh, gitu ya. Ya, sekarang, di paroki, umat yang datang kepada pastornya. Oh, jadi umat yang datang kepada pastornya. Pastor kan dianggap sebagai orang tua. Orang tuanya, benar. Oh, jadi sangat, Imlek selalu membahagiakan. Iya, membawa sukacita. Membawa sukacita, ya, Romo, iya. Ya. Baik, lalu ada nggak sebenarnya arti atau makna dari kata Imlek itu sendiri, Romo? Ya, baik. Im artinya bulan. Im itu bulan. Im itu bulan. Im. Okay. Lek itu artinya kalender. Oh. Jadi Imlek ini bisa bulan diartikan kalender yang berdasarkan perputaran bulan. Kalau internasional kan berdasarkan perputaran matahari. Iya. Makanya Imlek juga dalam bahasa Inggris lunar year. Oh iya, ya. Lunar year. Itulah Imlek. Jadi inilah saat musim yang beku berganti dengan musim semi. Oh, dari iya. Peralihan musim berarti. Peralihan musim. Dari beku menjadi lebih hangat. Ketika daun-daun mulai muncul, bunga-bunga mulai muncul. Saat yang paling indah ini. Ya. Nah, kalau kita ke negeri empat Cina. Musim, saat ini yang paling indah. Ini musim semi ya, Romo, ya, bisa dibilang ya. Iya. Saat bunga-bunga mulai tumbuh, terjadi perubahan dari yang dingin menjadi hangat gitu. Betul, ya. Betul. Baik, lalu apakah Imlek ini dia berasal dari satu agama tertentu atau justru dia berasal dari tradisi, Romo? Imlek ini kan budaya, tradisi. Dia tidak terikat pada agama tertentu. Dan saya kira ini mulai dari dinasti Han. Dulu memang ada yang mengatakan tradisi Imlek itu berasal dari zaman yang lebih kuno dari itu. Yaitu dari dinasti Chou. Oh, dinasti kurang Chou. Lebih 1100 tahun sebelum Masehi. Jadi tradisi ini cukup tua. Oh, sudah tua sekali, ya. Sudah lama ya Romo ya. Iya. Jadi Imlek itu berkaitan dengan kebudayaan. Memang bagi orang Tionghoa akhirnya kebudayaan dan agama itu seringkali bercampur. Oke, baik Romo, sepertinya obrolan kita semakin menarik ya. Tetapi sebelumnya para pemirsa, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Hendra Visserlingga bersama Gio Ginting, lagu yang berjudul Jangan Khawatir. Mari kita dengarkan. Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta saja kepada jalan hidupnya? Ya, siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta saja kepada jalan hidupnya? Dan jika engkau tiada daya membuat hal paling kecil, mengapakah engkau khawatir? Mengapa khawatir perkara yang besar? Mengapa khawatir perkara yang besar?
Lihatlah burung gagak kecil, tiada menabur, tiada menuai, tidak juga mengumpulkan bekal di dalam lumbung untuk hari esok. Tetapi dia ternyata lebih indah dari Salomo dalam kemegahannya. Tetapi dia tak kurang suatu apapun, diberi makan Bapamu yang Akbar. Pandanglah bunga bakung di lembah, tiada bertenun, tiada meminta. Bunga bakung yang putih dan bersih, tiada bertenun, tiada meminta. Tetapi dia ternyata lebih indah dari Salomo dalam kemegahannya. Tetapi dia ternyata lebih indah pun dari Salomo, raja yang besar. Dan jika Tuhan Allah mendandani rumput di ladang dan memberi makan makhluk yang kecil, memberi makan ciptaannya yang kerdil, tidakkah dia kan terlebih lagi memberi padamu segala yang perlu, memberi kebutuhanmu, wahai orang yang kurang percaya. Jangan khawatir, janganlah takut, karena Tuhanmu sayang padamu. Ya, karena Tuhanmu kasih kepadamu. Ya, masih bersama saya Nova Florentina dan juga Romo Yuki dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Baik, kita lanjutkan obrolan kita ya Romo. Ya. Tadi Romo katakan bahwa Romo bertugas sebagai vikaris juga di paroki Kristus Raja yang mayoritas umatnya itu berasal dari Tionghoa sendiri ya, ya Romo ya. Lalu bagaimana di paroki Kristus Raja sendiri ketika merayakan Imlek ini Romo? Ya, karena Imlek itu adalah kita merayakan sebuah tradisi, kita merayakan sebuah budaya. Jadi jangan sampailah kita, saya sudah Katolik, lalu tidak boleh, saya anti. Ya. Gitu. Ya. Kalau itu terjadi, artinya kita sudah menjauhkan diri dari tradisi. Ya. Bahkan menyangkal diri sebagai seorang Tionghoa. Okay. Namun tetap ya, tetap umat Katolik harus mentaati arahan dari uskup setempat. Oh gitu, ya. Ada catatannya ya. Ya, harus tetap mentaati arahan dari uskup setempat.
Baik, lalu apakah dalam gereja Katolik sendiri, Romo, ada tidak ajaran resmi gereja dalam hal bagaimana menyikapi setiap tradisi atau budaya yang masuk dalam gereja kita? Ya, ada dokumen gereja yang bernama Nostra Aetate, itu dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Indonesianya artinya abad kita. Ini salah satu dari dokumen Konsili Vatikan II. Nostra Aetate mengatakan begini, gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah serta ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menaungi semua orang. Nah, itu dari Nostra Aetate. Ada dokumen lain, yaitu Konstitusi Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium itu bahasa Latin, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, artinya konsili suci. Ya, nomor 37. Dikatakan di sana, gereja memelihara dan memajukan kekayaan yang menghiasi jiwa pelbagai suku dan bangsa. Apa saja dalam adat kebiasaan para bangsa yang tidak secara mutlak terikat pada tahyul atau ajaran sesat, oleh gereja dipertimbangkan dengan murah hati dan bila mungkin dipelihara dengan hakikat semangat liturgi yang sejati dan asli. Jadi gereja menerima kebiasaan masyarakat lokal sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ajaran iman Katolik. Dengan demikian gereja dapat bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan masyarakat setempat dan membentuk persekutuan iman dan budaya. Ya, cocok dengan ya arah pastoral Keuskupan Agung Medan, gereja yang bersekutu. Iya. Jadi artinya bahwa walaupun setiap budaya punya beragam atau nilai-nilai luhur, tetapi selagi itu tidak menyalahi dari ajaran gereja, itu diizinkan ya Romo ya. Iya, dikuduskan oleh gereja. Baik. Lalu tadi saya sangat menarik bahwa kebiasaan umat Tionghoa adalah berbagi angpau nih Romo. Ya, senang sekali. Tidak usah anak-anak, orang tua juga sangat senang tentunya kalau terima angpau ini Romo ya. Lalu bagaimanakah gereja Katolik mengizinkan angpau ini nih Romo? Tanda kutip ya. Dengan berbagi berkat atau rezeki mungkin ya. Betul. Yang paling menarik dalam perayaan Imlek adalah angpau. Apa warna angpau? Warna merah. Merah di dalam budaya orang Tionghoa itu lambang sukacita, lambang kebahagiaan. Demikian juga tentu dengan angpau, dan apalagi diisi dengan uang sebagai tanda kebahagiaan, berbagi sukacita, berbagi berkat dari Tuhan. Pemberian angpau adalah hormat kita kepada orang tua yang sudah melahirkan kita, yang sudah membesarkan kita. Dan juga kita beri angpau kepada anak-anak. Jadi berbagi sukacita. Dengan tujuan kita mendidik mereka, kelak juga ketika kamu dewasa, kamu harus lakukan memberi kehidupan kepada orang tuamu. Yang sudah melahirkan dan membesarkan engkau. Tapi akhir-akhir ini, jadi kesalahpahaman, jadi tujuan utama itu sebetulnya tidak boleh. Yang penting bukan uangnya, tapi simbol berkat. Mau berbagi tadi ya Romo. Betul, ya. Bagi orang muda tidak boleh buka angpau di depan orang. Pantang itu. Iya, masih ada orangnya dibuka angpau itu, tidak sudah boleh. Langsung pengen tahu berapa itu ya dapatnya gitu ya. Itu harus dididik juga kaum muda. Baik. Jadi hal menarik juga. Lalu selain angpau nih Romo,
dalam kebiasaan Tionghoa juga ada itu makan makanan khas Imlek ya. Seperti ya, saya pernah makan itu ya, kayak namanya kue keranjang atau ya, kue bakul gitu. Lalu ada lagi jeruk pendarin ya. Ada nggak ini arti atau maknanya tentu, ini Romo? Ya, ada tentu, ya? Tentu. Jadi kue keranjang atau orang Medan menamakannya tikue. Itu punya lambang satu, itu kan lengket. Ya. Oh. Nah, itu lambang kelengketan kita dengan keluarga kita. Oh, ada ya, kelengket. Ya. Keakrapan, kedekatan lengket ya, itu ya. Kedekatan ya. Yang kedua tentu manis. Ya, kue keranjang tuh manis ya. Lah, itulah harapan dari Imlek bahwa kehidupan kita di tahun ini berbuah kemanisan. Oh, ya, itu rejeki berlimpah, kesehatan yang baik. Wah, hal-hal yang baik tentunya ya, Romo ya. Baik, ini terakhir Romo. Yeah. Kita telah banyak membahas tentang tradisi dari umat Tionghoa. Dan saya sangat menarik sekali ini, tentunya pemirsa di rumah juga sangat tertarik ya. Lalu, apakah ada lagi tambahan dari Romo sendiri sebagai umat Tionghoa gitu ya? Apakah ada tradisi lain atau hal-hal yang mau disampaikan kepada seluruh umat yang saat ini sedang menonton mimbar agama Katolik ini, Romo? Sebetulnya selain Imlek, tradisi Tionghoa yang luhur dan dikuduskan oleh gereja itu Cengbeng. Cengbeng itu adalah ziarah kubur. Jadi, ziarah kubur. Ya, jadi anak-anak perantau kembali lagi untuk mengurus kubur orang tuanya, membersihkan dan mendoakan. Ya, itu saya kira hari raya besar orang Tionghoa yang terbesar kedua. Ya, Cengbeng. Selain Imlek ada Cengbeng juga. Ya. Jadi kalau mau saya rangkum, entah Imlek, entah Cengbeng, adalah nilai luhur dari tradisi ini, yaitu apa? Hormatilah ibu bapakmu. Itu kan perintah Tuhan Allah ya, yang keempat. Ya, perlu diperhatikan kamu memberi kehidupan, tunjangan kepada ayah ibumu. Ya, sebagai seorang Katolik. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose bab 2. Ya, sebagai penutup juga. Rasul Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Amin. Nah, saya kira itu penutup dari acara kita. Untuk acara kita. Ya. Baik, para pemirsa yang terkasih, demikian perbincangan kita pada siang hari ini dengan tema kita yaitu melepaskan sikap sukuisme dan siap untuk menjadi penjala manusia. Semoga apa yang telah kita dapatkan untuk hari ini semakin membawa berkat bagi seluruh umat dimanapun Anda berada. Baiklah para pemirsa, sebelum kita akan tutup acara ini, kita akan menerima doa dan berkat dari Romo, dan setelah itu kita akan mendengarkan satu buah lagu yang tidak asing dan sangat indah untuk dibawakan oleh Helena Visserlingga dan juga Gio Ginting. Lagu yang berjudul Mengasihi Maria. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami menghadap Engkau, Bapa di surga, dan bersyukur kepada-Mu atas acara sore hari ini, mimbar agama Katolik. Semoga apa yang sudah kami bahas, kami renungkan bersama sesuai dengan sabda Injil dari hari Minggu biasa ketiga, sungguh-sungguh meresap dan sungguh-sungguh menjadi pedoman hidup kami, bahwa kami Engkau panggil menjadi penjala-penjala manusia bagi sesama.
Bukalah hati kami dan tuntunlah kami di dalam tugas ini sehingga kami bisa menjalankannya dengan penuh keikhlasan, tentu saja bersandar pada kekuatan-Mu. Semuanya kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga saudara sekalian serta keluarga saudara selalu dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria, kerinduan.